Karantina Kementerian Pertanian memusnahkan pemirsa 18,8 ton bibit umbi dari 7 varietas lilium atau bunga lili yang diimpor dari Belanda di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pemusnahan dilakukan dikarenakan bibit umbi lilium tersebut terinfeksi virus serta bakteri yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Delapan delapan ton bibit umbi dari 7 varietas lilium yang diimpor dari Belanda dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bibit umbi dari 7 varietas lilium ini dimusnahkan setelah terinfeksi virus SLRV atau Strawberry Latent Ring Spot dan bakteri Rhodococcus fasciana. Ketujuh varietas lilium tersebut ialah Cassini, Concador, Corvara, Crystal Blanca, Lekeri, Montezuma, dan jenis Sorbonne. Seluruh bibit umbi lilium tersebut masuk melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Mas yang telah dibeli oleh salah satu perusahaan pembudidayaan dan penjualan bunga lili di kawasan Pangalengan. Virus SLRV biasanya menginfeksi tanaman stroberi dan tanaman buah lainnya. Virus tersebut sulit untuk dikendalikan dikarenakan tidak dapat terdeteksi secara kasat mata. Seperti pada timun, gejala yang muncul berupa daun keriting dan tanaman menjadi kerdil. Sementara bakteri Rhodococcus fasciana mengakibatkan tanaman menjadi kerdil pertumbuhan berlebihan. Sudah kita asingkan 2 bulan. Dan kita letakkan di cold storage ini. Kita letakkan di sini dan sekarang kita memusnahkan karena sudah tidak jangan dipakai lagi. Kalau ini dipakai, ini yang ditanam lagi di lapangan seperti kami cek tadi di lapangan, ini yang berbahaya. Ini yang bisa kemana-mana, virusnya kemana-mana. Namanya virus nggak bisa kita bendung itu. Penyakitnya kita nggak tahu. Dia terinfeksi tanah-tanah ini semua. Dan ini yang dimusnahkan bukan hanya ini, termasuk tanahnya dibakar semua. Selain itu, kerugian ekonomi berulang akibat virus dan bakteri tersebut dapat menurunkan hasil panen dan nilai tanaman sehingga meningkatkan biaya produksi. Sebelum dimusnahkan, bibit lili tersebut telah diasingkan selama 2 bulan dan disimpan di cool storage. Rezitia Prasaja, Bandung TV.